Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Anggi Rahardian, channel yang ngebahas tentang olahraga ruang-ruang, khususnya pendakian gunung. Oke, teman-teman, di video kali ini gue nggak ke Curug, nggak ke gunung, tapi gue mau coba membahas sebuah produk yang baru gue beli dan baru gue gunakan satu kali. Produknya apa itu? Sebelum masuk ke video, gue pengen ingetin ke kalian dulu agar please tonton video ini sampai habis, biar nggak ada informasi yang tertinggal. Karena kenapa teman-teman? Karena gue seringkali mendapatkan komen ya, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang sebenarnya jawabannya tuh ada di video itu gitu loh. Jadi kalau kalian nonton sebenarnya nggak ada pertanyaan itu. Kayak gitu sih teman-teman ya. Oke, sebelum ke video seperti biasa bumper dulu. Oke teman-teman, jadi barang yang mau gue review adalah ini. Ya, ini adalah sebuah backpack dari brand lokal, maker lokal. Gue nggak tahu sih ini udah produk lama atau enggak. Karena memang gue cari di Google, gue cari di sosmed untuk brand ini namanya Rush Outdoor teman-teman. Ini gue beli di salah satu e-commerce. Nanti linknya akan gue taruh di deskripsi, silahkan kalian lihat aja. Kalau misal dari official store-nya di e-commerce tersebut, lokasinya adanya di Bandung Barat ya teman-teman ya. Ya, jadi namanya adalah Rush Outdoor Backpack. Serinya itu adalah kayu. Nah, yang ini yang basicnya. Sebelumnya mereka itu telah mengeluarkan yang L, tapi sekarang itu nggak ada. Adanya yang basic ini. Jadi gue beli yang seri basic ini teman-teman. Nah, harganya kalau kalian mau tahu ini cukup terjangkau, yaitu 325.000 aja untuk satu tas ini. Tasnya sih lumayan bagus sih teman-teman. Ini tas ini sebenarnya diperuntukkan untuk para busman, para buscrap ya. Tapi sesungguhnya gua itu bukan seorang busman. Tapi memang gua sering melihat video-video busman, cara mereka bertahan hidup, cara mereka buscrap di alam kayak gimana. Karena biar gimana pun kita tetap bisa mengambil ilmu dari mereka tentang cara survival di alam itu seperti apa. Itu sangat berguna ketika kalian sedang bermain di alam, kalian tersesat atau ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Ilmu-ilmu para busman itu bisa kita terapkan ya teman-teman. Gitu. Jadi kenapa lu bukan seorang busman, kenapa gue membeli tas ini gitu? Ya, jadi yang gue tahu ya, tas-tas untuk buscraft itu salah satu tas-tas yang kuat juga yang bisa tahan lama. Dan yang kedua, karena gue suka aja bentuknya tuh kayak tas-tas jadul, makanya gue beli tas ini nih. Gitu loh teman-teman. Oke, kita masuk untuk yang pertama ya teman-teman. Yang pertama itu detail tasnya. Oke, untuk detailnya, tas ini berukuran 25 liter plus 3 liter. 3 liternya itu ada di samping kiri kanan ya, ada di kantong samping kiri kanan ya teman-teman. Gitu. Nah, untuk bahannya sendiri gimana? Bahan dari tas ini adalah kanvas filamen atau kanvas filamen itu yang kita tahu adalah kanvas yang berbahan 100% polyester yang sudah dilapisi pada permukaan kainnya atau di coating sehingga bisa tahan air dan memiliki kelebihan UV protector gitu loh teman-teman. Nah, berikutnya apa lagi? Untuk buckle-nya sendiri sama rindenya ini sudah berbahan acetal. Bahan acetal itu yang kita tahu karakteristiknya adalah keras atau kuat, warnanya mengkilap, tidak mudah terkelupas atau aus, lebih tahan suhu atau iklim, dan juga massanya lebih berat. Jadi ya buckle ini memang sudah bagus ya teman-teman. Kemudian adalah tas ini juga sudah dilengkapi dengan tali webbing berukuran 2,5 cm. Jadi kalau kalian mau tahu nih, tas ini menggunakan nilon webbing yang lumayan panjang ya, dari atas sampai bawah teman-teman. Kalau kalian lihat tuh kiri kanannya juga untuk penutup si kantong kiri kanannya juga sudah menggunakan nylon webbing bahkan sampai ke belakang ya. Berikutnya adalah jahitan pada tas ini sudah dilengkapi juga dengan bar track ya teman-teman, untuk bagian-bagian yang memang menjadi beban atau terbebani kayak di bagian bawah. Jadi ya cukup kuat lah tas ini. Bagus.
Okay, nextnya apa lagi? Nextnya kita masuk ke back system. Back systemnya sudah evaform ya teman-teman ya. Jadi sudah ada lapisan kayak busa-busanya gitu di sini, bahkan sampai ke hip belnya. Hip belnya juga sudah ada evaformnya nih. Jadi ya cukup nyaman lah teman-teman. Bagus sih. Kemudian kita masuk ke tali dada. Nih teman-teman, tali dadanya ini kalau kalian lihat nih, ini bisa kita adjust, bisa naik turun sesuai dengan tinggi kita ya teman-teman ya. Dan yang bagusnya juga adalah di bagian buckle ini warna-warna terang. Ini sangat berfungsi sekali ketika warna-warna kayak gini nih saat ke dalam keadaan darurat, itu sangat berfungsi sekali ya teman-teman. Dan di sini juga ada fluidnya yang bisa kita gunakan ketika dalam keadaan darurat. Kayak gitu sih. Kemudian apalagi? Nah, ini untuk bagian shoulder. Gue cukup suka sama bagian shoulder ya. Karena biasanya tas-tas dengan harga terjangkau itu sering mengabaikan bagian shoulder ya teman-teman ya. Ini tuh sudah cukup tebal kalau kalian lihat nih ya. Nih bagian shoulder tebal banget nih. Dan juga apa ya, lumayan lebar ya, walaupun gak lebar-lebar banget tapi ini cukup lumayan lah, gak terlalu tipis. Jadi nyaman saat kita gunakan dengan beban yang lumayan berat tuh, gak terlalu pegel punggung kita. Bagus. Nextnya untuk warna ya teman-teman. Warnanya ini warna hijau army. Gue gak tahu sih kalau produsennya ada warna lain apa enggak, tapi saat gue membeli gak ada pilihan warna lain, memang warna ini aja sih. Tapi ini warna yang cukup favorit juga buat gue suka sih. Oke, sekarang kita masuk ke kepraktisan. Nah, kompartemen utama ya teman-teman. Di bagian atas ini kompartemen utamanya cukup besar ya, 25 liter lumayan besar lah. Dan di dalam ini ada slot laptop ya teman-teman ya. Menurut gue sih ini slot laptop bukan untuk water bladder. Karena biasa kalau tas-tas yang ada water bladder itu pasti ada lubang-lubang untuk selangnya kan. Tapi di sini sih nggak ada. Apa mungkin si owner atau makernya memang mendesain tas ini selain untuk bisa kita bawa untuk berkegiatan di alam, mungkin juga untuk kegiatan sehari-hari, kantor, ngampus, sekolah gitu misalnya. Ya mungkin di sini makernya menonton, boleh dijawab ya. Ya tapi ini bagus sih menurut gue, karena si slotnya ini bisa menampung, bisa masukin laptop ukuran 17 inci. Karena laptop yang gue pakai itu 17 inci, ini bisa masuk teman-teman. Kemudian di masing-masing kiri kanannya itu ada satu kantong. Ya kalian bisa naruh apa aja lah di sini lah. Bisa naruh botol minum lah atau perlengkapan apa-apa bisa lah di sini. Ini bagus sih. Kemudian juga di sini ada ring D. Ring D-nya juga bisa berfungsi untuk mengikat atau menggantung barang-barang kalian yang tidak bisa masuk di dalam, atau enggak barang-barang yang sekiranya urgent, sekiranya akan kalian ambil dengan cepat, bisa kalian gantung di sini atau kalian ikat di sini. Kemudian di bagian atasnya juga ada ya teman-teman ya. Di bagian atas juga ada 4 nih malah. Ada 4 ring D. Di bagian belakang juga ada 2 ring D. Terus di bagian depan ada 4 ring D. Terus sih teman-teman. Terus di bagian bawah juga ada nilon-nilon yang bisa kalian menggantung barang apa di sini, apa mungkin playsheet atau apapun itulah. Kemudian di sini karena memang tas ini diperuntukkan untuk busman atau para orang-orang yang senang dengan kegiatan buscraft, di sini ada satu tempat khusus untuk menaruh kapak ya teman-teman. Ini di sini. Kemudian terakhir untuk dimensinya. Tinggi tas ini adalah 46 cm. Nah, kemudian si apa? Lebarnya adalah 27 cm. Serta tebalnya adalah 17 cm, teman-teman. Worth it sih menurut gua dengan tas harga 325.000. Oke. Keunggulan dari tas ini, gue belum bisa bicara terlalu banyak karena gue baru beli tas ini, baru gue pakai sekali aja. Itu pun cuma main ke Curug ya teman-teman ya. Kemarin gue bawa beban kurang lebih 8 kilo tuh gue timbang.
itu isinya ada si peralatan masak, terus ada P3K, ada logistik, gue bawa hamok juga. Udah standar-standar kayak gitu aja sih. Itu juga beratnya cuma 8 kilo kemarin gue timbang. Itu masih nyaman. Masih nyaman. Saat gue berangkat tuh masih nyaman ya teman-teman. Dan apa ya, gue masih belum tahu kalau ini untuk jangka waktu lama atau apakah kuat atau enggak. Tapi sih harusnya sih kuat ya, karena bahannya ini sudah bahan kampas gitu sih. Oke, untuk kelemahannya sendiri, nah gue menemukan ada dua kelemahan nih teman-teman di tas ini. Yang pertama adalah salah satu buckle-nya untuk menutup bagian atas tasnya ini, yang sebelah sini nih, saat bebannya sudah penuh di atas nih teman-teman, saat saya pakai ini sering kebuka sendiri atau copot sendiri nih teman-teman. Ini sayang banget nih, ini jadi kayak kurang kenceng gitu loh. Sebenarnya kalau ini bisa gua akalin. Diakalinnya adalah dengan mengganti posisi buckle ini ke buckle yang lain. Bisa diakalin nih teman-teman ya. Gitu sih. Yang kedua, untuk si back system-nya, si Eva Foam-nya ini ya. Gua nggak tahu ya, apa karena gua sering pakai tas yang ada frame-nya atau model jaring ya teman-teman ya. Jadi memang saat gue berangkat, karena sebelum gue berangkat ya, lu tau lah saat lu bermain di alam, berkegiatan di alam, gue pribadi adalah hal yang paling gue suka sebelum gue jalan ke sana adalah packingnya. Karena menurut gue packing itu seni ya teman-teman. Ya sebelum berangkat kan pasti kan lu packing dengan baik dong. Gak ada masalah saat gue jalan. Saat gue pulang, gak ada mau buru-buru pulang, masukin barang, asal aja masukin barang. Nah, jadi kalau kalian asal di bagian sini nih, apabila ada bagian yang menonjol-menonjol di dalam, kayak misalnya kemarin itu nesting ya teman-teman, nesting itu gak gue taruh di bagian yang arahnya di depan, jadi di dalam. Jadi saat gue pakai itu kayak mengganjel gitu teman-teman. Apa mungkin kurang tebal atau mungkin gimana, kurang tahu ya. Yang pasti memang itu kesalahan gue saat packing. Itu aja sih kekurangan menurut gue untuk overall nih teman-teman ya. Dengan tas harga Rp325.000, kalian bisa mendapatkan tas dengan kepraktisan yang luar biasa menurut gue. Dengan bahan yang harusnya bahannya kuat, tapi gue masih belum bisa jawab ini kuat banget apa enggak, karena memang baru banget gue beli dan baru gue pakai sekali. Kayak gitu sih. Dan modelnya juga klasik, gue suka banget nih teman-teman. Balik ke selera sih tapi ya, kalau gue sih seneng banget model-model kayak gini. Gitu sih. Dan nanti juga akan gue kasih linknya di deskripsi, silahkan kalian lihat aja. Nanti juga si Instagramnya si maker ini, si brand ini juga akan gue masukin di sana. Dan kalau kalian mau tahu, Rush Outdoor itu sudah mengeluarkan beberapa artikel, diantaranya itu ada backpack, terus ada tas lempang, ada celana, pokoknya tuh dia sudah lumayan lah, sudah lumayan ada beberapa artikel. Dan gue juga menyarankan kalian untuk mendukung produk-produk lokal agar lebih berkembang lagi. Silahkan kalian beli teman-teman kalian yang menjual barang atau brand-brand baru seperti Rush Outdoor ini. Silahkan kalian beli teman-teman, kita dukung mereka lebih berkembang. Kalaupun kalian menemukan satu atau dua kekurangan, silahkan sampaikan saja ke mereka ya, biar mereka juga bisa memperbaiki di kemudian hari sehingga barang-barangnya juga bisa bersaing dengan brand-brand internasional. Gitu sih. Tetap semangat buat owner ya, tetap semangat buat maker ya, maju terus pantang mundur. Semoga kalian bisa mengeluarkan barang-barang yang jauh lebih bagus lagi nanti ke depan. Gue pribadi juga akan mensupport kalian-kalian brand-brand lokal. Oke. Sekian dulu video dari gue. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, informatif, kalian boleh subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa tonton video-video gue yang lain, karena saat ini gue udah ada 30-an video tontonin ya. Oke teman-teman, tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam lestari.